Ya, kembali ya dengan orang tua yang suka ngevlog di channel MH Ortu Vlog. Selamat siang nih, saya ada di kawasan GWK. Sangat panas udara di sini ya. Segera memasuki ruangan gedung ya, yang di atasnya ada patung begitu kawan. Patung yang besar berupa Garuda Wisnu Kencana. Sangat luar biasa di dalam sini ya. Bermacam-macam patung. Ya, bisa berfoto-foto ya di sini. Nah, ini kawan ya. Ruangannya bersih ya. Berbagai macam tentang kesenian Bali, adat istiadat mungkin ya, ada di sini kawan ya, dipamerkan di ruangan di bawah patung Garuda Kencana ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus orang tua yang suka ngevlog di channel MH Ortu Vlog. Hai, ketemu lagi dengan orang tua yang suka ngevlog di channel MH Ortu Vlog. Iya, opo kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Setelah puas melihat-lihat di dalam gedung ya, gedung di bawah patung GWK ya, kini saya meluncur dengan mobil pengantar tadi ya, berputar-putar arena pertunjukan dan gelar wisata, gelar kesenian di GWK ini kawan. Tembok-tembok, tebing-tebing yang terbuat dari batu ya, bukan terbuat, ini buatan alam yang di sedemikian rupa dibangun.
walaupun matahari menyengat dengan teriknya yang panas ya, mata sudah terobati dengan pemandangan yang bagus ya, yang terasa kagum ya akan keindahan alam ini kawan. Ada patung juga di atas sana. Nah, nanti ada pagelaran ya, yang nanti penontonnya duduk-duduk di tangga-tangga ini ya, sambil melihat ke arah lapangan ya. Ada pertunjukan seni ya, kalau menurut tadi di pengumuman di plakat tadi. Nah, nanti yang ada kesenian di sana itu kawan, nanti sore menjelang malam begitu ya. Seperti yang terlihat ya, patung ini juga besar sekali dengan berupa kepala burung begitu kawan.